Dengan pelanggaran hak asasi manusia dan juga dinafikan bayaran gaji. Ramai yang bertedia untuk pandai menjaga diri sendiri selepas mengalami kemalangan dan tempat kerja dan dipecat. Selain persoalan mengenai apa yang dilakukan oleh ketutuan Malaysia di Seoul untuk menjaga kebajikan 5,000 rakyat Malaysia yang menjadi pendatang asing tanpa izin di Korea Selatan, persoalan yang perlu kita tanyakan adalah mengapa 5,000 rakyat Malaysia ini membawa diri ke Korea Selatan. Sama seperti kira-kira 2 juta rakyat Malaysia yang telah berhijrah ke negara asing dalam masa setengah abad yang lalu untuk membantu pembangunan dan memodernkan negara-negara asing sama ada Australia, New Zealand, United Kingdom, Amerika Syarikat dan lebih dekat lagi Singapura. Mereka mencari impian Malaysia demi kehidupan dan yang lebih baik untuk diri mereka sendiri. 5,000 rakyat Malaysia yang menjadi pendatang asing tanpa izin di Korea Selatan dan 2 juta rakyat Malaysia yang telah berhijrah ke negara lain dalam tempoh setengah abad yang lalu telah mencipta bukan diaspora Cina Malaysia atau diaspora India Malaysia tetapi diaspora rakyat Malaysia yang terdiri daripada rakyat semua kaum dan agama. Mereka tergolong daripada generasi yang paling bijak dan negara ini dan sepatutnya mencari impian Malaysia mereka di tanah air, tetapi mereka terpaksa meninggalkan ibu pertiwa untuk mengejar impian Malaysia di luar negara. Ini kerana Malaysia sudah gagal. It failed them. Kami telah kehilangan arah 7 sepanjang tempoh 6 dekad yang lalu berbanding negara-negara yang lebih mundur dan dari segi ekonomi, pendidikan dan politik daripada Malaysia yang kini telah mengatasi kita dalam semua bidang ini dan menjadi bukan hanya lebih kaya dan lebih maju dan makmur, bahkan lebih demokratik dan lebih menghormati prinsip-prinsip tadbir, urus yang baik dan kedaulatan undang-undang. Kita telah keberkangan di anak-anak tangga negara-negara dari segi kemenangan dan pencapaian sejak separuh abad yang lalu. Ini digambarkan dengan cemerlang oleh Indeks Persepsi Rasuah Transparent International 2017 di mana Malaysia menjunang ke ranking paling rendah dalam tempoh 23 tahun. China di Indonesia nampaknya bersedia untuk mengatasi Malaysia dalam siri TICPI jika kedua-dua negara ini meningkatkan kedudukan CPI TI mereka dan kekalkan momentum masing-masing sejak 23 tahun yang lalu. Sementara Malaysia kekal tidak berubah, China mengatasi Malaysia dalam 8 tahun pada 2025, manakala Indonesia dalam masa 14 tahun pada tahun 2031. China dan Indonesia akan mengatasi Malaysia dalam tempoh yang lebih pendek sekiranya Malaysia terus merosot seperti yang berlaku dalam tempoh 9 tahun yang berubah daripada pekan menjadi Perdana Menteri. Saya mencadangkan para menteri, Perdana Menteri, anggota Parlimen serta pegawai tertinggi sama ada Ketua Setiausaha Pegawai Negara, Ketua Polis Negara, Ketua Hakim Negara, Ketua Audit Negara, Ketua Perseruan SPRM untuk membaca memoir Tycoon Malaysia Robert Koch yang baru-baru ini difitnah dan menerima serangan UMNO yang tidak berasas, jahat dan ganas selama 4 hari atas tuduhan palsu bahawa Robert Koch telah membiayai DAP melawan Barisan Nasional. Robert Koch dengan cemerlang menunjuk dalam memoria sebab-sebab mengapa Malaysia telah kehilangan arah tujuannya dalam tempoh 6 dekad yang lalu dan merosot dan negara yang dihormati yang dikagumi oleh dunia menjadi sebuah negara yang semakin dihina kerana kita telah menjadi kleptokrasi global yang kita tahu malu. Bacalah memoir Robert Koch khususnya chapter 22 tentang strength of culture di ujung-ujung bahagian 7 bertajuk inclusion di mana dia menunjukkan 2 faktor yang menentukan naik turun sebuah negara. Yang pertama, negara dengan compass moral. Kedua, kedaulatan undang-undang.